그런가? 마띠에 아뚜 ini tadi pagi teman-teman aku lihat burung ini memang ininya apa namanya patah apanya ini, tapi patahnya karena apa nggak tahu gitu loh, atau diserang jantannya. Aduh mati, kasihan cuy, telurnya masih ada di sana. Wah tuh sekarang jantannya yang mengerami guys, makanya ini aku tuh ada 3 telurnya lagi tuh kemarin itu. Kenapa ya aku curiga diserang sama jantannya kali enggak. Aduh kasihan nih, ini kakinya juga bekas kayak darah. Ada telurnya lagi enggak ya? Enggak ada guys. Ini pagi tadi aku tengok kok ininya tulangnya retak gitu loh. Siapa yang gigit gitu loh ini. Terus aku kasih kunir tadi pagi. Waduh, sayang banget nih. Semutnya. Udah produksi. Jadinya kayak gini guys. Mana nih ya jadinya? Harus diapa nih kayaknya? Diambil telurnya. Di inkubator sendiri guys. Walah. Kenapa ya? Atau diserang sama jantan ya? Kayaknya iya diserang kayaknya sama jantannya guys. Karena gangguan dari luar nggak ada. Tikus masuk pun enggak dari mana gitu loh. Ini sama Koko enggak mungkin. Koko di sini jauh jaraknya. Walah, ini pasti diserang jantannya nih guys. Stres dia jantannya. Entah stres kenapa ya? Waduh. Udah produksi nak. Nah, ini ya. Kemarin nih. Ininya retak. Jadinya aduh, aku taunya baru semalam pagi tadi aku tengok kok ininya cedera gitu loh sayapnya ini. Terus aku obatin pakai kunir tadi pagi tuh. Nah aku biarkan, tidak sengaja aku membawa kamera ke samping, ternyata sudah ditemukan ini tewas guys. Bingung juga sih sama jantannya tuh, jantannya stres atau gimana ya. Teman-teman mungkin kalau ada saran, ada komentar, komentar di bawah ya guys, sebabnya kenapa. Karena kemarin-kemarin juga dulu-dulu aku ternak lovebird nggak ada kayak gini, dan aku tanya sama kemarin sama pemiliknya, ternyata pemiliknya bilang burung ini sudah 2 kali produksi dan berhasil nih burung-burung nih. Makanya pas aku beli mau aku jinakin, ternyata kok kawin, ternyata burung produksi nih guys dua-duanya nih. Nah kok ini sekarang kayak betinanya yang diserang gitu loh. Waduh lagi mengerami telur ini. Walah nih guys. Ini ya tulangnya nih ada kayak habis kena gigit. Loh, kayak kena gigit kasar. Siapa apa ya? Ya, kasihan nih. Nah. Makanya itu aku pindah ke bawah, soalnya tadi pagi dia ini tidak kuat, dia naik ke atas sana kan duduknya kan. Aku pindah ke bawah biar dia bisa keluar masuk di lodok. Ternyata dia mati di luar kandang karena tidak makan ini seharian. Waduh, sian kamu nak. Udahlah, ntar lagi coba kita cari tempat untuk apa guys, untuk telurnya biar selamat telurnya. Oke. Yaudah yuk guys, kita kubur aja guys. Walah, kasihan. Walah.
Merah. Ini rasaku tikus apa ya? Kayaknya tikus, guys. Gak mungkin kan jantannya bisa melukai sampai patah tulangnya. Kayaknya apa, guys? Tikus itu mau ambil telurnya, ya kan? Dilindungi sama betina ini. Dilindungi sama betinanya, kena sayap yang ini. Sayang, weh. Kasihan. Jantannya kesepian, weh. Udah. Nah, teman-teman ikutin terus perkembangan dari peristiwa ini. Ya, ntar lagi kayak gimana kan mungkin aku bikinkan apa telurnya. Semoga bisa menetas dan jadi, guys. Sayang banget karena telurnya itu sudah apa sudah bertelur dari burung yang lovebird ini dan ya gagal produksi, bro. Ya, semoga aja yang telurnya itu bisa selamat. Doakan ya teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.